Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ari Kucluk. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengganti washer pump mobil Toyota Soluna 1.5 GLI MT tahun 2000. Oke guys, sebelum saya melanjutkan videonya, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar selalu mengikuti video-video terbaru dari saya. Oke guys, langsung saja kita praktekkan. Pertama-tama kita buka dulu kap mesinnya. Oh ya guys, washer pump ini kebetulan sudah mati guys. Jadi akan saya ganti dengan washer pump yang baru. Jika washer pump mati, kita akan kerepotan untuk membersihkan kaca depan, karena washer pump tidak bekerja secara normal, yaitu menyemprotkan air di saat kita membersihkan kaca depan. Sebelum kita memastikan washer pump rusak, kita pastikan sekring wiper dalam keadaan tidak putus. Sambungan-sambungan kabel juga dalam keadaan baik. Saluran air dari tabung juga tidak mampat, guys. Dan jika saklar washer pump-nya dihidupkan, juga akan terdengar bunyi dari washer pump yang masih hidup, guys. Oke guys, kita siapkan dulu washer pump yang baru, guys. Untuk mobil Toyota Soluna, kita menggunakan washer pump ukuran 12 volt, guys. Untuk posisi washer pump mobil Toyota Soluna ini berada di samping tabung air wiper, guys. Untuk melepas washer pump mobil Toyota Soluna ini cukup mudah, guys. Kita lepaskan dulu soket kabelnya. Selanjutnya tinggal kita tarik washer pump-nya, guys. Pengikat washer pump pada tabung air wiper hanya karet seal, guys. Jika tabung air wiper berisi air, biarkan saja air sampai keluar, guys. Nanti setelah kita pasang kembali washer pump yang baru, kita isi lagi tabung air wipernya. Dan inilah washer pump yang sudah rusak, guys. Sealnya juga sudah sobek, guys. Jadi seal karet ini adalah sekaligus pengikat washer pump. Untuk seal washer pump berada di dalam tabung air wiper, guys. Dan seal washer pump sekaligus sebagai pengikat washer pumpnya. Oke guys, langsung saja kita pasang washer pump yang baru. Kita pasangkan dulu washer pump yang baru pada tempat tabung air wiper. Kita paskan lubang washer pump di tabung air wiper. Selanjutnya seal pengikat washer pump kita masukkan ke dalam tabung, dan kita memerlukan peralatan tambahan seperti obeng yang panjang untuk menahan seal washer pump. Seal washer pump kita dorong sampai masuk pada batang washer pump. Pastikan seal terpasang dengan baik dan kencang, dan juga tidak ada kebocoran air. Pastikan washer pump terpasang dengan baik dan kencang, guys.
Pastikan tidak ada kebocoran sehingga air dalam tabung air wiper tidak habis. Selanjutnya kita pasangkan soket kabel washer pump, guys. Setelah kabel washer pump terpasang, selanjutnya kita cek kembali seal washer pumpnya. Pastikan benar-benar terpasang dengan baik dan mengikat kencang washer pump yang baru. Jika washer pump sudah terpasang dengan baik, selanjutnya tabung air wiper bisa kita isi kembali dengan air. Dan kita cek lagi apakah masih ada kebocoran atau tidak, guys. Berhubung pengikat washer pump hanya seal karet, pastikan karet seal mengikat kencang. Yang agak menyulitkan karena posisi tabung juga sempit, guys. Kita harus hati-hati agar seal karet juga tidak rusak atau sobek. Oke, guys, akhirnya washer pump yang baru sudah terpasang. Selanjutnya kita coba isi dengan air. Isi tabung air wiper sampai penuh, guys. Jika washer pump bekerja dengan baik, washer pump akan memompa air sampai ke wiper. Washer pump sangat diperlukan di saat kita membersihkan kaca depan mobil, guys. Karena washer pump berfungsi menyedot air sehingga keluar sampai ke wiper. Setelah tabung air wiper penuh, selanjutnya kita tutup kembali. Oke, guys, selanjutnya kita tutup kembali kapasin dan kita coba apakah washer pump sudah berfungsi secara normal. Kita coba bersihkan kaca sambil menyemprotkan air. Jadi jika wiper tidak bisa menyemprotkan air, kita bisa cek dengan langkah-langkah tadi, guys. Pastikan sikring dalam keadaan baik, sambungan-sambungan kabel dan sambungan-sambungan airnya. Dan akhirnya wiper pun sudah bisa menyemprotkan air seperti semula, guys. Kita bisa membersihkan kaca mobil setiap saat. Gimana, guys? Cukup mudah kan dalam mengganti washer pump? Oke, guys, cukup sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.